Gamelan yang satunya lagi ditabuh tanpa diiringi tarian. Yang gamelan itu khusus ini. Gamelan tabuh. Tapi ada orangnya kan yang nabuh? Iya. Tetap harus ada orangnya. Kalau tidak ada, berarti ada penampakan lain. Hari Sabtu, hari Rabu. Kalau yang khusus itu untuk upacara semacam jumenengan, ulang tahun kenaikan tahta. Nanti Gusti Mangkunegoro yang sekarang ini ulang tahun, semua gamelan ini ditabuh. Dan itu tentunya lebih tua daripada ini, karena ini 38 tahun. Boleh juga, cuman boleh melihat. Akses itu cuman terbatas. Ini. Kalau ada orang umum, kalau mau lihat, apa enggak boleh, ya boleh. Sepanjang dia laporan, terus melihat, terus mungkin kembali lagi. Tapi kalau ikut serta prosesi kayaknya enggak boleh. Kan sesuai dengan tidak. Nah, kalau ini marmernya dibeli dari negara Italia, bukan dari Istana Bogor atau dari Pulau Bawean atau Purwakarta atau Tulungagung, tapi ini dari negara Italia. Aslinya putih. Lah kok warnanya coklat kayak ada topping brownisnya? Karena Solo pernah dilanda banjir tahun 66. Apakah Agung, ya apakah diriku sudah pernah mengalami itu? Belum. Saya meneruskan cerita dari literatur data yang ada. Oh, ini karena banjir tahun 66. Oh, jadi selama seminggu. Oh, seminggu. Iya. Nah, semungungan itu. 66 itu umur saya lahir. Nah, pas lahir ya, Bu. Atau pas banjir? Nggak tahu lah, pokoknya barengan. Baik. Ini kalau lampunya, umurnya baru 188 tahun yang lalu. Iya, ini dibeli dari Istana Bogor. Bukan dibeli dari toko listrik Matahari Jepang. Tapi ini untuk framenya ini dari Istana Bogor. Oh, nah, gitu. Tapi berarti belum ada lampu, belum ada bolam, belum bolamnya ini dibeli di toko listrik. Oh, ini dari Istana Bogor. Istana Bogor, tahun 1862, era kejayaan Mangunegoro IV yang punya pabrik gula. Mangunegoro IV itu yang punya pabrik gula madu, leres, Tasik Madu Karanganyar, Gondang Winangun Klaten, terus Cepiring Kendal, investasi beliau. Okay. Termasuk pabrik gula Mojo. Serakin. Terus ternyata beliau-beliau itu seorang usaha lampu kan ya ini. Semuanya, ya. Semuanya kan? Iya, total 60-an 8 pieces dibawa dari Istana Bogor. Oh, dari Istana dibawa. Bogor. Beli itu enggak minta enggak? Beli. Mangunegoro IV kaya yang punya pabrik, yang punya stasiun balapan Solo sampai Jakarta. Yang punya gedung-gedung yang disewakan di pemerintah Belanda di Semarang. Asetnya Mangkunegaran. Iya, karena beliau pebisnis pabrik gula itu kan menghasilkan berapa juta gulden untuk pembiayaan cash flow-nya Mangkunegaran itu era itu. Ini tengah-tengahnya, Bu. Apa ini? Ini tengah senternya struktur bangunan ini persis. Oh, ini tengah. Nah, ini untuk tengah-tengahnya persis. Tahu dari mana ini tengahnya? Ini tengernya, senternya, porosnya. Oh, sengaja ya? Asnya, asnya. Asnya. Ya. Oh ini untuk memfoto itu tidak harus kita mendungak, cukup taruh di sini aja, maunya gini. Nah, maunya gini terus tapi slappy ya. Ini yang selfie.